Kalau anda sudah bersedia, saya ingin teruskan dengan satu topik yang ada kaitan dengan cerita semalam. Cerita semalam menceritakan tentang semua jenis penyakit yang orang kata sakit perut tu, daripada bawah sternum, papan dada kita, sampailah ke bahagian pelvic. Semua tu boleh diiktiraf sebagai penyakit bahagian abdomen. Tetapi terlalu banyak dan mungkin kita tak tahu kat mana nak fokus. Malam ni kita akan cuba fokus kepada penyakit yang paling ramai orang menghadapinya ataupun melaluinya ataupun sedang, kalau tidak pun akan melaluinya. Kalau anda tidak peduli langsung. Sebab apa? Dia tidak mempedulikan tentang umur. Budak kecil pun boleh kena. Jangan main. Sehinggakan of course dewasa lagi ramailah kena kan. Dan dia tidak peduli juga sama ada lelaki lebih atau wanita lebih kan. Ada setengah penyakit tu lelaki ataupun dulu-dulu saya banyak cerita wanita lebih daripada lelaki. Tapi malam ni kita cerita tak kira. Okay? Tak kira umur, tak kira bangsa pun. Okay? Baik. Jadi hampir 2/3 daripada mereka yang ada penyakit dinamakan GERD, G-E-R-D, Gastroesophageal Reflux Disease. Perkataan reflux tu anda ingat ya? Reflux maksudnya tendang balik, okay? Reflux naik balik, okay? Dan satu lagi dipanggil gastritis. Tengah orang sebut perkataan ulcer, gastric ulcer, some people say peptic ulcer, tapi nama-nama tu kita rangkumkan, kita pakai nama malam ni gastric cukuplah. Ya, sebab saintis, doktor selalu menggunakan gastritis. Dan apabila you dengar perkataan itis tu, bermaksudnya ada apa? Ada inflamasi. Baik, sekarang kita bahagikan kepada dua dahulu bagi mereka yang dah biasa dengar GERD dan dengar gastric. Ataupun tengah sakit, tengah makan ubat, anda lebih kadang-kadang mengetahuinya. Sebab you mesti dah Google, mesti dah tengok all the internet punya informasi. Betul tak betul? Baik. Tapi untuk orang biasa, GERD macam ni, saya cerita, okay, dia selalunya disebabkan gastro, maksudnya bahagian stomach, senang cakap. Lepas tu, gastro tu sampai intestine pun gastro juga. Tapi malam ni kita tak usah confuse lah. Stomach, lepas tu naik esophagus. Esophagus tu maksudnya dia punya tube daripada mulut nak turun ke sampai stomach tu, makanan lalu bahagian esophagus. Okay, so esophageal reflux. Reflux saya kata apa? Acid tu naik balik ke atas. Disorder ataupun disease. Okay, baik. GERD ni memang very common. I rasa dalam ruang pelajaran ataupun ruang ilmu kita pada malam ini ramai yang kena. Kalau tak percaya, cuba tekan siapa pernah kena ataupun siapa tahu yang ada orang dah pernah kena. Pastinya hampir semua daripada kita sekurang-kurangnya ada kawan yang ada GERD ataupun adik-beradik. Jadi GERD ni dia boleh, kalau you bayangkan acid tu sepatutnya ditutup rapat, tak naik ke atas esophagus, dia naik ke esophageal. Sebab tu dia panggil esophageal reflux. Ni bila dia naik tu, kawasan tu sepatutnya alkaline. Bila dia kena acid, dia tidak fitrahnya normal lagi. Bila tidak normal lagi, dia rasa tidak selesa. Kalau tak selesa, tak apa. Sikit saja. Tetapi selalunya sampai, tengok dengar. You selalunya GERD ni akan rasa panas kadang-kadang kat dada. Kadang-kadang rasa pedih, bukan kat bawah pada ulu hati ni, atas pada ulu hati. Tahu ulu hati tak? Ulu hati ni kalau you tengok mod ni, boleh nampak tak mod? Saya bawa depan sikit mod boleh? Come here mod. Saya tunjuk. Malam ni kena pakai mod banyak sikit. Okay, biar saya share dengan you all. Okay, mod ni, dia ke belakang sikit. Alright, mana dia? Okay. Ni daripada bawah ni, okey. Selalunya sakit ni dia panggil bahagian ulu hati, okey. Tetapi kalau GERD, you boleh sakit naik ke sini, naik ke atas lagi, naik lagi, naik atas sampai ke bahagian mana? Sampai ke bahagian kerongkong tu, okey. Sampai ke sini, sampai ke mulut pun. Jadi kawasan-kawasan ni lah yang menyebabkan orang rasa panas, rasa kadang-kadang susah nak telan, rasa pedih dan rasa apa lagi? Rasa sampai batuk. Dan batuk merupakan salah satu daripada apa yang dipanggil gejala yang paling kerap berlaku untuk orang GERD. Kalau you gastric, jarang-jarang you ada batuk. Saya ulang, jarang you kena batuk.
So ini salah satu perbezaan utama. Kalau you rajin sangat batuk dan sampai kronik dan rasa mulut dah payau, mulut dah rasa masam, dah rasa macam ada acid, rasa macam metallic taste semua tu, itu lebih kepada GERD. Faham-faham? Gastrik jangan sampai ke mulut rasa masam, rasa macam ada acid semua tu. Okey, dan jangan-jangan dada you boleh sakit tetapi jarang berlaku. Ya. Dan apabila asid ni terlalu kerap naik turun macam ni dan dia pedih, sakit dan rasa kembung, selalunya you akan nak sedawa. Macam mana pun you rasa macam nak tahu sedawa tak? Macam nak keluar angin lah. Okey, sedawa lepas makan tu, okey. Lepas tu nausea memang biasa sampai muntah pun, loya dan muntah. Ada setengah orang tu sampai rasa macam nak kena heart attack pun. Bila dah sampai teruk macam rasa kena heart attack, tapi bila doktor check memang jantung you perfect, itu GERD yang agak serius. Sehingga kan apabila dia boleh sampai dah kecut ataupun jadi berparut dan dia menguncup, maksudnya dia dah kecil, mengecil saiznya, itu yang susah nak telan tu. Dan bila sampai macam tu, scarring tu, berparut tu, lama kelamaan kalau dia buka tutup, setengah orang sampai ada asthma attack pun, macam kena asthma pula. Dan yang paling kita tak mau dengar ialah bila suara you pun boleh bertukar. Ini semua gara-gara sehinggakan orang putih panggil precancerous. Maksudnya sebelum kena kanser, dia dah ada petunjuknya. Kenapa? Saya dah kata tadi, esophagus seharusnya tidak acidic. Faham-faham? Dia masih lagi alkaline. Jadi bila acid naik ke kawasan yang tak sepatutnya acidic, maka sel di kawasan esophagus tu selalunya bahagian bawah lah. Sebab atas tu dah tinggi sangat kan, tapi dia boleh sampai ke hidung pun kadang-kadang, jangan main. Dia boleh pergi ke paru-paru pun boleh. Bila asid tu dah naik, lepas tu dia terlajak landasan dia, jangan main. Waktu tidur ke apa-apa kan. Tetapi yang saya takut ni, cerita ni, you kena pay attention. Bila sel yang sepatut alkaline jadi acidic, dia dah jadi mutasi. Tak mutasi, dia dah bertukar fitrahnya. Yang seharusnya begini, dia jadi begitu. Begitu itulah yang jadi acidic, itulah sel tu bertukar sebab dia nak melazimkan atau mengadaptasikan kepada suasana yang acidic, maka dia bertukar. Bila sel bertukar, itu yang dinamakan dia akan ke arah mutasi. Mutasi adalah asas kepada kanser. Faham-faham? Jadi itu gejala yang paling kita tak mau dengar, dan kalau boleh you pay attention. Macam mana kita nak patah balik, kita nak reverse. Boleh kalau tak boleh ni, memang you kena dengar dulu. Dan kalau you disiplin, jawapannya insyaAllah. Sebab setiap penyakit tu ada ubat. Baik. Gastrik pula, gastrik selalunya kat bawah. Okay, dia lebih kepada, kalau mod tadi tu dia bahagian bawah ni lah. Jarang-jarang dia naik atas. Faham tak? Maksudnya dia bukan kat atas ni, dia turun kat bawah. Bawah ulu hati ni, bawah lagi. Okay. Dia bahagian, selalunya orang Melayu panggil ulu hati, dan sakitnya macam pisau pula setengah orang kalau yang serius. Sebab topik pada malam ini, yang mana lebih serius? Sama ada GERD ataupun apa, gastrik. Jawapan saya, you sambil dengar, you dah tahu yang mana lebih serius. Sekejap . So yang pisau tu satu cerita. Tapi kadang-kadang pisau tajam, kadang-kadang pisau tak tajam. Maksudnya bergantung lah, tak semua orang terus sakit macam dituris-turis. Ada setengah orang macam ditekan-tekan, dia panggil dull pain. Tetapi untuk gastrik selalunya dia lebih tajam. Sebab apa? Dia main dengan acid. Lepas tu, okay, grow. Okay, right. Lepas tu ada sakit di ulu hati, itu yang memang pedih sangat-sangat, sampai orang kena tunduk, sampai orang kena bongkok tu, sakitnya amat, sampai pun juga boleh muntah, pun juga boleh loya, pun sampai ada darah keluar pun. Kenapa? Bila main dengan ulcer ni, tadi GERD jarang-jarang dapat juga perdarahan, tapi yang lebih senang kena perdarahan ni ialah dipanggil gastritis. Sebab apa? Acid ni 1.5 to 3 dia punya pH. Saya ulang, 1.5 to 3 pH nya very very, orang kata low, berarti very very acidic. Dan diperlukan atas tujuan untuk mencernakan makanan-makanan, terutama sekali protein. Kalau tak cukup asid dia, memang kita dapat indigestion. Apa tu? Tidak lawas ataupun tidak straight kepada tujuan asalnya, sebab asid ni untuk memecahkan semua makanan-makanan yang berat seperti protein.
Okey, jadi baik. So kalau ada masalah gastrik ni sampai berlubang pun boleh. Maksudnya dia dah ulcer, dia dah macam berkudis dan kadang-kadang tertebuk, maksudnya jadi lubang, lubang tu boleh berdarah. Itu yang menyebabkan you boleh sampai batuk ataupun muntah. Selalunya batuk tak. Saya kata apa tadi, batuk lebih pada GERD. So yang ni lebih pada muntah. Sebab dia dah lawyer, dia tak tahan bahan-bahan darah ni tak sepatutnya ada dalam perut, dia akan tendang keluar ataupun dia turun di dalam najis sampai warnanya jadi gelap. Okey, sakit lagi cerita, ada setengah orang rasa bukan macam pisau, ada orang rasa macam kena bakar. Ha, you bayangkan macam bahagian perut you ni terbakar dalamnya. Macam mana you bayangkan tu? Lepas tu ada orang yang ada kadang-kadang dia pergi langsung, kadang-kadang dia datang balik. Dia boleh buat macam tu, go and come back. Okay, so weight loss, you akan sentiasa, orang yang ada masalah ni akan menjadikan tak payah plan pun berat badan ni akan turun sebab pencernaan makanan dah mula terganggu. Lepas tu memang kadang-kadang sampai sakit tu block untuk you makan secara aman, terganggu sangat nak makan, tak makan, takut. Sebab itulah ada orang tanya saya, boleh dapat kanser tak? Ni pun boleh juga, sama juga, sebab terlalu banyak kali you kena apa tu ulcer, lepas tu dia baik balik jadi scarring berparut, lepas berparut dia naik balik, lepas tu pecah lagi sekali, gasik lagi sekali, maka ke arah kanser memang ada chance. Baiklah, ada orang suruh saya discuss sedikit tentang ada kaitan dengan anxiety tak? Tepat sekali, orang yang anxiety ada masalah keresahan, kegelisahan dalam hidupnya, itu satu topik yang lebih besar, tetapi secara kasar memang akan senang kena GERD ataupun gastritis. Baik, apabila GERD tadi dia tidak main ke atas, dia boleh sampai ke peringkat bawah. Bawah tu maksudnya lower esophagus area. Dia selalunya kita akan confuse, kita akan keliru sama ada ni GERD ataupun gastric. Selalunya GERD bila you makan dengan makanan dia lebih teruk. Sebab apa? Tujuan kenapa orang kena GERD ni, yang resminya orang kata kalau asidnya dah jadi rendah, maksudnya hidrokloric asidnya tak mencukupi. Bila dia tak cukup, maka dia punya gate dia ataupun penutup di bawah esophagus tu akan terbuka. Jadi sepatutnya makanan turun sampai kat bahagian katakan ni perut, dia patut tutup ni. Tapi bila asid tak cukup di dalam perut you, dia akan terbuka. Bila terbuka ni, asid tu akan naik. Faham tak faham? Tapi kalau asid ni cukup, dia pun akan tutup. Ini memang fitrah Tuhan bagi. Okay, so cantiknya Tuhan buat tu, kalau tak cukup asid kita, bila berumur orang tua-tua selalunya asid lagi rendah, maka dia akan terbuka. Bila terbuka tu, asid akan naik. Okay, satu lagi, perut ni kadang-kadang disebabkan mungkin kita gemuk ataupun kita terlalu buat kerja berat apa-apa, kadang-kadang dia boleh naik ke kawasan bahagian paru-paru. Perut ni boleh tertolak naik. Itu pun boleh menyebabkan pump ni, atau bukan pump, apa, gate ni boleh terbuka lagi. Satu lagi, kalau kita makan makanan yang terlalu banyak dan besar-besar, maksudnya heavy-heavy pun boleh, selalu sangat makan, benda ni akan jadi longgar. Dan satu lagi, ceritanya apa tadi? Ceritanya stres lah. Stres pun boleh melonggarkan kawasan ni, maka asid boleh naik. Jadi GERD ada perbezaan dengan gastrik, bukan dari segut keseriusan atau yang mana lebih teruk. Sebab apa? Ada orang kena GERD yang paling teruk, sehingga kan orang yang gastrik kalau dengar cerita dia jadi takut, punya tampai tak boleh kerja, tak boleh berfungsi lagi dah dalam hidup dia pun ada macam tu. Tapi ada setengah orang kena GERD yang ringan aja. So bergantung sama ada serius atau tak serius, makan ubat tak makan ubat, ada tak cara-cara alami, pandai tak jaga diri, dia boleh selesaikan tak. Jadi GERD tu bergantung sama juga. Ada orang tengah-tengah tu gastrik tu, saya kata macam pisau betul-betul, dihiris-hirisnya macam perut kita tu. Jadi dia lebih berat daripada GERD pula, kan? So jawapannya yang mana lebih serius adalah bergantung kepada keadaan pesakit tu masing-masing. Ada yang lebih serius si GERD-nya, ada yang lebih serius gastriknya. Jadi kita tak boleh kata, oh aku punya GERD lebih teruk daripada kau punya gastrik, kau gastrik je. Jangan main. Gastrik kalau dah berlubang, kalau dah berdarah, memang bahaya sangat. Baik, kita habis. Apalagi punca yang kenapa kita boleh kena ni, satu daripadanya ialah kalau kita ada masalah, contoh seperti
Yang penting sekali makan ubat painkiller, confirm. Okey, saya bagi tahu apa lagi. Nombor dua, kita tadi saya dah cerita anxiety atau stress dan seterusnya. Kalau you selalu makan apa tu benda-benda yang terlalu spicy, terlalu pedas, walaupun bukan utama penyebabnya, tetapi kalau you tengah ada GERD ataupun kena gastrik, diminta kurangkan sikit benda-benda yang pedas. Saya tak kata berhenti langsung, sebab chili atau pepper atau jenis-jenis capsicum semua ni kan very good sebenarnya untuk sakit-sakit radangan, boleh dipakai. Cuma kalau tengah menyala, tak payahlah kita tambah dengan chili lagi. Okay, next. Kalau you ada masalah, katakan makan ubat-ubat gastrik ni pun, rupa-rupanya ubat lawan gastrik ni pun boleh menyebabkan kita kena gastrik ni balik. Dia ada kesan sampingan yang seperti sampai kena anemia. Ubat-ubatan ni jangan main. Orang yang boleh sampai ada masalah, lagi satu kena bakteria. Baik. H. pylori, saya dah cerita semalam, adalah satu lagi penyebab utama kenapa kita boleh kena gastritis. GERD jarang-jarang disebabkan oleh H. pylori. H. pylori lebih kepada gastritis atau gastric problem yang doktor kena buat test nafas atau test najis you ataupun test darah you ataupun test pakai skop, endoskop. Selalunya endoskop yang lebih tepat lah. Baik. Apa lagi penyebab utama? Setengah doktor kata ataupun pakar-pakar kata tak tahu sebab, dia nak jadi, dia jadi je sendiri. Saya tak akan biarkan tanpa sebab, sebab Tuhan tak pernah jadikan sesuatu tu tanpa sebab. Paling-paling apabila kita tak mendekati Allah pun penyebabnya. Dia boleh juga. Kalau kita tak dekat dengan Allah, Allah nak mengingatkan kita pada dia, dia bagi sakit. Dan salah satu sakit yang dia boleh pilih yang paling mudah, gastrik ataupun GERD. Nasib baik kalau dia tak bagi penyakit-penyakit yang lebih serius kan. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sekarang tiba masanya saya akan bagi kat you lebih kurang mungkin ada 8 ke 9 yang you kena dengar. Cara yang penting malam ni, cara, okay? Bukan yang mana lebih serius. Saya dah jawab tadi, yang seriusnya bergantung kepada you. Okay. Check you ada ambil kalsium juga tak? Kalsium pun antara penyebab utama kenapa you boleh kena GERD ataupun kena gastrik ni. Siapa yang suka ambil refined food, makanan-makanan yang berpaket dalam supermarket, semua yang telah diproses makanan, boleh menyebabkan penyakit ni lebih serius. Yang ada gluten, pernah dengar? Yang allergic kepada biji rin, tak boleh makan, jangan makan. Tak semua orang macam tu. Siapa yang suka makanan yang bergas dan soda pun antaranya. Ubat-ubatan selain daripada non-steroidal anti-inflammatory drug, itu sebenarnya nama-nama kumpulan untuk painkillers yang boleh merosakkan buah pinggang. Dia juga boleh merosakkan acid production. Okay. Yang ada hypothyroid, yang tengah pregnant, senang kena benda-benda sakit macam ni sekarang, jaga. Orang yang diabetik lagi kena berhati-hati. Tadi saya dah cerita kalau obes. Lagi satu, kalau you ambil ubat untuk depression ataupun penyakit Parkinson, boleh kena GERD, boleh kena gastrik. Kalau kita berumur, lagi macam kita-kita ni lah kan, kalau you rasa you masih muda, alhamdulillah. Sebab tu selalu kena hati tu muda. Sebab apa? Kalau dah lah kita berumur, perangai pun tu, fikir pun macam nak mati. Betul, boleh fikir nak mati. Tetapi jangan selagi kita hidup ni, kita biarkan terus, tak tahu bila kita nak mati. Betul, maka kita kena berusaha selagi kita hidup. Itu maksud saya. Ingat mati tu, alhamdulillah, memang bagus sekali. Tapi jangan sampai sedih dan depres sampai kena GERD dan kena gastritis pula. Itu maksud saya. Jaga baik kalau you ada anemia, check ada perdarahan kat mana-mana tak. Lebih-lebih lagi you, kalau ada gejala sakit macam ni. Baik, sekarang tiba yang saya kata tadi, apa you kena buat. Nombor satu, ready? Ready? Elok-elok dengar dan jangan anggap benda ni pelik-pelik walaupun saya cerita ni macam mudah you dengar. Iaitu nombor satu, jangan minum air sebelum dan selepas makan. Simple tak simple? Saya ulang. Air terutama sekali air kosong lah yang mendalutkan hydrochloric acid you. Saya ulang lagi sekali. Jangan minum sejurus sebelum dan sejurus selepas makan makanan apa pun. Terutama sekali makan yang lagi heavy lah. Okay.
terutama sekali lunch dengan dinner tu ataupun breakfast. Pendek cerita, asalkan you nak makan je, baiklah you minum dulu satu jam ataupun mungkin jauh sikit daripada waktu makan tu, supaya stomach you boleh ready balik dengan asid yang diperlukan, amat diperlukan. Kalau tidak, nanti jadi cerita. Okay, dia punya sphincter tu, dia punya gate tu terbuka, tutup, menguncup, mengembang, semua tu you jangan main dengan air. Cuma kalau you orang utara kata mengkelan ataupun terlekat ke apa-apa nak minum air, boleh. Saya tak kata tak boleh langsung. Baik, satu, boleh ingat. Nombor dua ialah check dengan doktor bila make sure you tak ada H. pylori, bakteria yang mengganggu sehingga kan boleh jadi masalah gastritis semua tu, masalah perut kembung semua tu ada kaitan dengan H. pylori terkenal. Nombor tiga, kalau boleh cari pengganti ubat painkiller you. Macam saya dah keluar daripada masalah, dulu saya banyak ambil Voltaren, pernah dengar? Sakit gout ni kena makan dengan dia punya allopurinol, makan dengan dia punya macam-macam lah ubat tu. Kadang-kadang dia bagi yang paling dahsyat, sebab tak, dah dekat 10 tahun tak baik, apa lagi, lagi berat-berat lah, ambil Acoxia lah, ambil apa lagi, Simflex, pernah dengar semua tu. Lepas tu nak kena ambil antacid pula sikit supaya dia tak acidic. Allahu Akbar. So kalau boleh cari cara jalan yang saya cerita malam ni, dan kalau terpaksa makan ubat, ambil yang berbentuk herba kalau boleh, ya. Yeah. Contoh saya ambil RX9 dengan RX10 untuk saya punya gout. Dalam RX9 10 tu semuanya herba. Alhamdulillah dah dapat. Untuk arthritis pun dah ada, untuk gout pun dah ada, untuk gastrik pun kita dah ada, alhamdulillah. Nanti saya cerita, sabar-sabar. Stres saya tak sempat nak cerita malam ni dan tak sesuai saya cerita. Yang penting you kena tahu, carilah jalan untuk menurunkan kadar stres you. Kalau siapa yang selalu per 10, katakan always 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 10, setengah orang macam nak bunuh diri pun ada, confirm tak akan baik you punya masalah ni. Saya garanti susah nak, bukan susah nak baik, boleh dapat penyakit lain lagi pun. So nak tak nak kita kena kontrol. Nak kata zero stress tak boleh lah, tapi sekurang-kurangnya 3-4, paling tinggi 5-6, sekali-sekali naik ke 8 saya faham, tapi average turun 3-4, 2-2. Masa solat tu minta doa ke Allah supaya tidak ada resah, tidak ada gelisah, ya, tidak ada ketakutan, faham tu semua. Baik, sambung. Satu lagi, pastikan vitamin E mencukupi B1, 2, 6, 12. Dalam erti kata GERD dan GERD dan apa malam ni, gastrik ni, ada vitamin-vitamin yang boleh bantu cepat pulih. Saya kata tadi apa, E, B1, B2, B6, B12. Saya ulang, 1, 2, 6, 12. Jadi kalau you nak beli kat farmasi tu, tengok yang ada number ni, 1, 2, 6, 12. Vitamin C dan folic acid diperlukan. Jangan ambil kalsium, tak payah tambah-tambah. Lagi satu, boleh ambil, saya kata apa ni, smoking janganlah, faham tak? Refined food tak boleh lah. Oh, saya nak cerita ni, ambil ni yang seterusnya ni, jangan duduk terlalu lama. Ni pernah saya tegur diri saya dulu, kalau lebih pada 2 jam 3 jam you duduk tak bangun, bukan kata penyakit GERD dan gastrik saja yang boleh kena, banyak penyakit lain yang boleh kena, termasuk high blood, you know, obesity, masalah-masalah orang kata apa, sampai ke arah autoimmune pun disebabkan sedentary lifestyle. Tahu sedentary, tak bergerak. Sebab apa? Rupa-rupanya kalau kita sedentary dan selalunya kita bongkok, tengok balik cerita mod ni, tak payah mod lah, tengok tengkuk kita pun tak apa. Kalau kita selalu tunduk je macam ni kan, sebab kita buat kerja, especially yang kerja kat office kan, suka membaca dan sebagainya, tengok, kalau tak membaca pun always with handphone, betul-betul. Zaman WhatsApp sekarang, kalau tak 3-4 jam satu hari, bohong lah tu, ada sampai dekat 5-6 jam punya terpegun dengan TikTok lah sekarang, dengan itu ini. Maka kita punya nerve bila kita bongkok macam ni selalu ni, dan kita duduk di tulang coccyx, tak tulang tu, apa orang panggil, cenongeng tu, tulang yang bila jatuh sakit kat bawah tu, tulang tu bila kita tolak kat itu dan ni bongkok selalu, nerve kita, saraf kita akan terganggu, dan saraf ini rupa-rupanya ada kaitan dengan bahagian abdomen, terutama sekali bahagian perut.
Jadi GIT ni, gastrointestinal tract ni, dia banyak nerve-nerve yang tersambung dengan tulang belakang. Jadi kalau tulang belakang kita duduk je all the time, bongkok je ni leher ni, sebab itulah chiropractic sekarang dah mula laku. You perasan tak orang yang pergi dia dakap, dia tarik macam tu, macam tu. Kalau pergi kedai yang pandai-pandai tu kan, zaman sekarang chiropractic dah boleh cari makan. Pasal apa? Ramai rakyat kita, termasuklah yang mendengar ni, kita kalau tak percaya tengok ni saya buat dengan you sekarang. Cuba you buat macam tu sekarang. Janganlah terlalu gairah sangat, tetapi buat je macam tu, tarik ke belakang. Ada tak bunyi sikit krup, macam tu? Ada kan? Kalau you nanti lepas saya lecture ni, you bangun, you buat, semua buat macam tu. Jangan buat macam ni. Macam ni dia terkurang bunyi, dia atas. Maksudnya kita tak tukar posisi atau posture kita, sehingga kan kalau sambil duduk ni buat macam tu pun ada bunyi krup macam tu. Rupa-rupanya kita ada masalah dengan nerve. Ada kaitan tak dengan GERD? Ada kaitan tak dengan gastrik? Yes. Bahkan ada kaitan dengan anxiety pun yang tanya tadi tu. Sebab body kita terlalu lama dalam keadaan duduk. Sebab tu kalau you tanya binatang, kalau you tanya chimpanzee, adik-beradik kita yang paling dekat, kalau dari sudut manusia punya similarity chimpanzee lah, kata saintis. Rupa-rupa chimpanzee dan binatang-binatang dibuat kajian, tak ada seorang pun ada gastrik, tak ada seorang pun ada GERD. Maksudnya dia tak jarang nak ada ulcer, nak berlubang kat perut dia dan sebagainya. Cuma manusia saja asid boleh naik sampai ke gigi, sampai kan gigi boleh relai tu. Itu disebabkan GERD tu. Pernah tengok tak orang gigi jatuh-jatuh semua tu? Dia orang tak tahu kenapa pun. Dia orang kata sebab merokok atau berhenti merokok. No, it's got to do with your acid. Jaga baik. So pentingnya ialah tanya binatang, kenapa kita tak fakur tengok kenapa Tuhan jadikan binatang tu tak ada masalah ni, sebab mereka tidak bermasalah makan refined food. Dia tak minta KFC, McDonald's. Dia tak makan soda. Kecuali kalau you bagi makan pellet-pellet yang zaman moden sekarang, sebab itulah binatang pun dah berpenyakit macam kita juga. Okay. Seterusnya, anda ambil cabbage. Ikut saya. Ini tulis cabbage. Cabbage ni apa? Gubis. Boleh tak boleh? Tulis. Galakkan orang yang kena gastrik dan kena, apa saya kata tadi, GERD ni malam ni, acahkan ataupun banyakkan sayuran yang berasaskan gubis. Cabbage. Kajian banyak dibuat ni tentang cabbage ni. Sebenarnya sayur-sayur menghijau semua boleh, tapi kenapa dia pilih cuma gubis saya tak tahu. Tapi since dah ada kajian, kita ikutlah. Yang tak ada kajian, logiknya asalkan rangup yang cruciferous vegetable, saya kira memang cukup baik. Siapa yang ada tanam aloe vera, ambil isi yang elok-elok, buat jus elok-elok, minum, bagus. Siapa yang boleh ikut D&D diet, alhamdulillah. Siapa yang puasa saya selalu nak kata Sabtu, siapa hari Isnin dan Khamis dan puasa putih 13, 14, 15 tu, teruskan. Itu yang terbaik sekali sebenarnya, puasa. Kalau tak boleh sebab mula-mula ada gastrik lagi, ada pedih-pedih, puasa air tak apa. Tuhan faham sebab you nak baik, dibenarkan supaya tak memudaratkan, puasa air dahulu. Sebab air sahaja, sambung air dan garam, saya ulang, air dan garam sahaja pun dah boleh mententeramkan masalah ni. So jangan lupa kepada sesimpel air dan garam, bergerak tadi, jangan minum air sebelum dan selepas makan. Ni simple. Gubis saya cerita. Lepas tu jangan lupa kepada klorofil, jenis-jenis minuman yang berbentuk menghijau, moringa, you know. Tapi setengah orang moringa dia agak sensitif, so you kurangkan sikit dos dia. Tapi bila dah boleh, moringa yang terbaik, daun salam, you know, banyakkan buah-buahan seperti buah sirsak, buah nona malam tu saya cerita, makan banyak buah-buahan sebab dia yang didayakan, buah-buahan wajib. Okay. Selepas tu licorice ni kita jarang kat Malaysia, tapi kalau you dapat boleh buat teh apa lagi boleh buat, teh ginger dengan honey. Saya ulang, ginger, halia campur honey, boleh buat teh suam-suam minum. Lepas tu teh biji selasih, ni lah, daun selasih, sorry, biji pula, daun selasih dengan garam sedikit. Okey, tadi pun nak masuk garam bukit, ataupun garam RX salt yang ada garam buluh semua tu. Lepas tu satu lagi, main banyak dengan honey. Untuk orang yang ada gastrik dan GERD ni, honey macam saya buat D&D apa madu tualang tu yang pure, mesti pure,
You boleh improve banyak dengan honey. Honey campur dengan lemon. Jangan risau, lemon tu is okay. Dan satu lagi ialah black pepper. Lada hitam sedikit je. Jangan banyak, jangan sampai pedas. Tak rasa pun tak apa. Bila you campur honey, lemon, black pepper, itu satu formula. Last formula saya nak bagi ialah turmeric. Kunyit dengan boleh campur dengan fenugreek. Saya tak pandai sangatlah fenugreek bahasa Malaysia ni apa, tapi ada jual kat kedai-kedai organik ataupun kedai-kedai supermarket besar-besar, you tengok ada tulis fenugreek. Okey. Kalau tak ada tu, tak ada masalah. Turmeric campur dengan ginger, campur dengan garlic pun dah cukup. Okey, no problem. Baik, sambung. Last kali, sorry bukan last, ada sikit lagi. You boleh beli kat farmasi nama Zinc Carnosin. Walaupun banyak saya bagi, tetapi you tak perlu ikut. Kalau saya bagi 10, ikut 10-10. Ikut 2-3 dulu, mana yang berhasil, okey. Tapi apapun, D&D diet adalah asas. You ikut mana pun, you kena D&D diet, kena asas. Minum air sebelum dan selepas memang tak boleh. Tak ikut apapun, tak boleh. Okey. Dan bergerak, mestilah every maximum 2 jam, body you kalau tak gerak, bahaya. Itu kena ikut. Lagi satu, coconut water. Air kelapa muda boleh. Lagi satu, apple cider vinegar. Cuba sebelum dan selepas minum, selepas makan. Selalunya sebelum makan lah saya nak you ambil apple cider vinegar before food. Kalau you pergi farmasi, kalau tak ada zinc carnosine, you minta dia jual kat you betaine hydrochloride. Saya nak buat ni pun saya tak tahu sama ada dibenarkan atau tidak, tapi you buat kat farmasi lah senang. You beli kat farmasi lah senang betaine hydrochloride ni. Tapi yang saya punya memang Tuhan bagi rezeki betul-betul, dikenal pasti omega 3 daripada minyak ikan diharapkan, tetapi sekarang kita boleh harapkan kepada sachet inci oil. Jadi RX369 sachet tu boleh, DND369 capsule pun boleh, mana-mana yang you rasa you sukalah. Tapi terkenal sangat sachet inci oil untuk lawan semua yang radangan-radangan yang terutama sekali gastrik tu. Okey. Tapi antara gastrik dengan GERD, bila dah sampai saya kata kat bawah, dia hampir sama. Tak boleh kita nak bezakan antara gastrik dengan GERD pula tu. D3K tu confirm wajib. Dahsyat lah D3K tu ni. Mana-mana saya pergi penyakit apa pun, semua dia orang recommend ambil D3K tu. Alhamdulillah. Cuma dosisnya kena tinggi. Tak boleh bawah pada 10,000 international unit. Okay. Saya kalau untuk orang yang sakit gastrik kuat ni, saya pernah dan selalu juga bagi 20. Tapi untuk you, kalau orang biasa-biasa, tak payah. Farmasi pun tak akan bagi. Saya yang keluarkan yang 10,000 international unit untuk orang-orang yang sakit terutama sekali. Fiber up bagi mereka yang tak suka makan serat ataupun malas nak makan buah-buahan atau benda-benda yang kompleks karbohidrat. Cukup pada malam ni, kita dah habis. Dan saya ucapkan semoga anda sihat walafiat nanti dengan amalan yang saya cerita, walaupun tak susah, tetapi jangan tak disiplin. Benda ni kena disiplin, terutama sekali diet, terutama sekali pergerakan, terutama sekali minum sebelum selepas makan, simple je. Okay. Dan yang paling penting, cukup tidur, jaga kesihatan dari segi minda supaya tidak marah-marah, selalu senyum-senyum, dan anda, saya doakan semoga hidup anda bahagia, akhirat anda syurga. Itu yang sebenarnya kita cari, betul? Dan always, salah satu cara untuk kita menenangkan jiwa kita ialah let go. Lepaskan. Ya, let go. Bila you let go dengan astaghfirullah, lagi bagus. Dan feel good. Feel good tu adalah rubiyafirli warhamni. Maksudnya rahmat. Untuk feel good, perlu rahmat. Kalau tidak, gaji besar ke, rumah besar ke, kaya raya ke, dapat title ke. Tapi kalau hati tak tenang, kita tak rasa good, life no meaning. So bagi I, always let go and feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Kanan Negara, Jabatan Psychiatry di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda. Kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal. Asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,